على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Abdul Basit, Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Kolaka, ingin mengucapkan rasa syukur dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira, bersukaria. Dan sebagai seorang mukmin, bulan Ramadan adalah momen untuk mereka kembali memperbaiki jiwa, memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya mengajak khususnya kepada seluruh kader, para pengurus dan simpatisan Wahda Islamiyah Kolaka dan juga begitu yang ada di cabang-cabang Wahda Islamiyah Kolaka, saya ucapkan selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah bersama dengan keluarga, dan mari kita maksimalkan amaliah Ramadan kita bersama dengan Wahda Islamiyah Kolaka lewat program PAR, Panitia Amaliah Ramadan, yang mana akan menggencarkan tebar iftar Nusantara, kemudian gerakan donasi Ramadan. Saya mengajak kepada seluruh kader, para pengurus, mari kita bergerak dan kita yang paling pertama mengamalkannya, sebab ini adalah tanda sebaik-baik orang beramal ia terdahulu mengamalkannya dan segera ia mengajak saudara yang lain. Semoga kita bisa maksimal dan bisa melakukan kebaikan totalitas di bulan Ramadan ini. Dan insyaAllah semoga kita terus istiqomah sihat wal afiat di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumul khairan. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.